teman-teman, ketemu lagi nih dengan Vario 150. Knalpot nih udah dibobok ya. Udah dibobok. Cuma di sini kemarin kita ngebahas masalah kasar. Nah, kali ini pengendara ini mengeluhkan juga suaranya kehalusan. Oke, coba kita cek dulu yuk. Cek dulu. Kita pencet starternya. Wah, sialan. Taunya starternya nempel, Mas Bro. Kebuka. Wah, iya. Coba Bang, edit dulu. Tuh, nih hidup nih sekarang ya. Tuh, hidup tuh. Tuh, udah bunyi kan? Tuh. Aduh. Oke, nih kita cobain suaranya, dengerin. Halus ya suaranya ya. Nah, kali ini kita akan ungkap suara halus. Gimana sih cara ngasar, bikin kasar suara kasarnya? Oke, nih halus nih. Oke, kita bongkar, kita akan bikin suaranya agak sedikit teriak biar bisa au 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 au. Biar agak sedikit ngeblar katanya kita nih, coba lihat. Oh, ini kayaknya baru dibobok ini. Oke. Yuk kita eksekusi. Nah, langkah awal kita buatkan potong saringan, diukur nih saringan panjangnya berapa, kita ukur, kita buatkan pipa di depannya, di bagian depan. Oke, yuk. Kita jangan lama-lama, nanti kelamaan. Nah, kita ukur dulu nih saringannya, teman-teman. Panjangnya berapa? Nah, kita akan buatkan saringan potong di sini, di angka ini. Ini angka keramat ya, teman-teman. Oke. Nah, tinggal sisanya kita cari ambil spidol dulu. Oke, spidol udah dapat, dicoret di 25 dekat pokok. Oke, dicoret 25. Nah, ini coba Mang, sisanya berapa Mang yang mau dipotong Mang? Ada juga las asetilen. Kali ini kita las CO.
buat teman-teman mungkin yang mau datang langsung bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau komunikasi dengan kami di WA di 0815 13 94 3798. Oke, jika video ini bermanfaat atau berguna buat teman-teman yang lain, boleh di share atau dibagikan. Oh, yang masih kurang jelas juga bisa langsung komunikasi atau tulis di kolom komentar. Insyaallah kalau saya sempat, dan saya akan sempatkan untuk komentarnya saya balas. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman nih. Tuh, yuk kita pasang lagi. Oke, kita pasang lagi gaspulnya seperti itu yang bagian belakang. Oke, dipasang kembali seperti itu. Nah, ada rekayasa, kami ada kami nyata ya teman-teman. Pasang, dia tinggal kelas ulang. Apabila kita cat nantinya cacat lagi, kita ngecat lagi, terus cacat lagi, kita ngecat lagi, cacat lagi, kita ngecat lagi, akhirnya ngecat lama-lama tapi nggak dibales, sakit hati ntar ya. Oke, kita mulai pemasangan. Oke teman-teman, udah kepasang ya. Pasang, kita tes dulu suaranya hasilnya seperti apa. Hidupin dulu, coba. Gak usah kenceng-kenceng itu mah. Asal pasangnya buat hidupin itu doang. Kita tes suara doang. Oke, dihidupin dulu. Oke, sudah hidup. Kita kencangkan dulu biar yang punyanya dulu nih, biar tes jalan dulu, kurang apa-apanya nanti tinggal ngerubah lagi. Saya rasa sih sudah cukup, cuma kita kembali lagi ke pemakai. Jadi tes jalan aja bang, jangan ragu, jangan sungkan, gaspol. Thank you.
udah hitam lagi, udah makin sedap dipanggang. Kita tunggu proses pemasangannya dulu. Oke, kita kencengin dulu nih, baut-bautnya kencengin semua. Teman-teman, mantap kan? Mantap.